Sedih banget deh, Bestipis. Ada seorang bapak di Lahat, Sumatera Selatan yang minta keadilan ke Presiden Jokowi. Soalnya, anaknya jadi korban pemerkosaan sama 3 orang pelaku yang adalah teman si anak. Sang bapak ngaku nggak puas sama tuntutan jaksa penuntut umum yang cuma nuntut 7 bulan penjara. Padahal anaknya, AAP, ngalamin trauma berkepanjangan. Jadi kronologinya, 3 tersangka OOH 17 tahun, GA 18 tahun, dan MAP 17 tahun sama 2 temennya, TS dan LA, lagi ada di kos-kosan. OOH nyuruh TS ngajak korban jalan. Setelah diajak jalan, korban ditinggal di kos-kosan itu sama 3 tersangka. Korban langsung disekap di kos-kosan itu jam 9 malam. Terus lampunya dimatiin dan pelaku narik paksa celana korban lalu diperkosa secara bergiliran. Korban gak bisa ngelawan karena kedua tangannya dipegangin sama 2 pelaku lainnya. Gak cuma diperkosa loh, Bestipis. Korban juga ditampar sebelum diperkosa. Korban bahkan sempat diancam bakal dibuang ke jurang di samping bangunan sama pelaku. Ayah korban ngerasa tuntutan JPU gak adil. Emang sih para pelaku masih di bawah umur, tapi hukuman 7 bulan penjara dirasa nggak sebanding sama apa yang dialami anaknya. Dia pun minta keadilan ke Presiden Jokowi, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung, biar kasus ini ditindaklanjuti. Miris ya, Bestipis. Kok ada ya orang yang tega memperkosa? Apalagi sampai korban ngalamin trauma berat. Itu kan nggak pantas dialami siapapun. Mudah-mudahan perjuangan orang tua korban yang menuntut keadilan untuk anaknya segera ditanggapi Pak Jokowi dan lembaga penegak hukum lainnya. Dan yang juga penting, orang tua harus ngedidik anaknya supaya menghargai perempuan, biar nggak ada lagi kasus pemerkosaan terhadap perempuan. Stop kekerasan seksual pada perempuan. Jangan lupa like, follow, comment, subscribe, and share ya!